setelah pemasangan listrik di sejumlah pusat pembangunan di wilayah pedalaman, Pemda Tolikara kini mulai bergeser untuk meningkatkan kapasitas listrik di pusat kota Tolikara yang berada di distrik Karobaga. Sebagai langkah awal peningkatan kapasitas listrik di Karobaga, Bupati Tolikara Usman Gewanimbo bersama sejumlah pimpinan dinas terkait menggelar pertemuan dengan pihak PLN. Pertemuan ini digelar di kantor pusat PLN Jayapura, Rabu pagi 26 Juni 2019. Dalam pertemuan ini, baik Bupati maupun pihak PLN membahas tentang berapa banyak fasilitas yang harus ditambahkan untuk memenuhi ketersediaan listrik selama 24 jam. Berbagai kendala, baik itu cuaca maupun letak wilayah, menjadi pokok diskusi yang berlangsung sekitar 2 jam di ruang rapat PLN Jayapura. Pihak pemerintah akan menyiapkan lahan dan fasilitas perlengkapan, sedangkan pihak PLN akan menyiapkan tenaga operasional. Berbagai kesepakatan lainnya yang telah dibicarakan kemudian dituangkan dalam surat kesepahaman atau Memorandum of Understanding MOU yang disepakati oleh kedua belah pihak. Terbatas tuh PLTS, PLTS ini semua jalan tapi kadang kurang maksimal sehingga dalam kerja kami berharap PLN masuk. Nah, sehingga dengan demikian lampu bisa menyala dalam 24 jam itu menjadi manfaat untuk aktivitas pemerintahan, pembangunan, kemudian aktivitas bisnis atau rumah tangga, ini semua bisa berjalan normal, semua siang malam juga ada begitu. Listrik ini menjadi sangat penting di dalam kehidupan, proses kehidupan dan proses pembangunan, proses pelayanan ini akan menjadi salah satu bagian terpenting, karena dengan adanya listrik itu dia menyala 24 jam, itu akan menghasilkan orang bisa belajar malam. Orang mesti bisa bikin noken malam karena ada lampu. Nah, terutama anak-anak bisa belajar, bisa kerja tugas. Penambahan layanan listrik di pusat kota Tolikara yang ada di Karobaga melalui kerjasama PLN adalah tahapan selanjutnya setelah Pemda Tolikara menyelesaikan pusat pembangunan listrik di wilayah pedalaman. Pembangunan ketersediaan listrik yang dimulai dari wilayah pedalaman untuk menyiapkan pelayanan kepada masyarakat agar dapat bersaing dengan fasilitas yang sama yang didapatkan oleh warga di wilayah kota, khususnya untuk bagian yang paling mendasar, yakni tersedianya fasilitas layanan listrik selama 24 jam. Tim Liputan Video Papua.